Hari ini kita ke Choi Pan Alin. Ini anak ngapain pakai masker di kepala ya? Choi Pan Alin ini berlokasi di dalam komplek Geraha Cinere. Tempatnya nyaman dan asri banget, guys. Bagi kalian yang kangen dengan masakan Kalimantan Barat, kalian wajib datang ke sini. Beragam menu dan juga kue-kuean khas Kalimantan Barat ada di sini. Mampi kebetulan datang ke sini saat Imlek, makanya banyak sekali hiasan dan ornamen Imleknya. Ken seneng banget guys, karena dia kesini sekalian untuk mengunjungi salah satu neneknya yang merupakan owner Choi Pan Alin. Selamat datang Choi Pan Alin. Nah ini Choi Pan andalan Choi Pan Alin guys, rasanya bener-bener gak diragukan lagi. Mantep banget guys. Ini dia favorit Mamfi, Tals goreng yang enak banget. Ada juga bolu nanas dan kue bingka yang berbentuk bunga ini guys, cantik banget kan? Oke, Mamfi nanti mau beli yang ini ya. Di sini juga bisa pesen cake, nono, cookie. Ini berbagai menunya guys, ada mie ayam, kue tiao, cincong fan, dan juga ada es rujak air. Rasanya seger banget. Oke, sekarang Mavi mau pulang, Mavi take away yang ini guys. Roti dengan isi selai pandan. Oke, gimana guys? Pengen banget kan bisa ngerasain Choi Pan Alinnya? Segera datang aja ke sini, masuk ke dalam komplek Geraha Cinere.